بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bughaila bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Babun idza uqimatis salatu fala salata ilal maktubata Ini satu bab. Ini satu bab apabila salat telah dikomatkan, maka tidak ada salat kecuali sholat yang diperdukan yang sedang dilakukan bersama itu. Jadi jangan kerjain yang lain. Ya. Jangan kerjain yang lain. Coba bagaimana rasanya kalau umpama ada satu jamaah sholat, kemudian ada lagi yang lain sholat yang lain, rasanya gimana? Dia omelin, singgung ya. Jadi ketika sudah dilaksanakan satu sholat berjamaah, maka yang lain tinggalin. Kumpul sama-sama. Wa bilaikola haddasana Abdul Aziz bin Abdullah Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'din an abihi an Hafs bin Asimin an Abdul ibn Malik ibn Buhaynah qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin dari bin Malik bin Buhaynah berkata iya ya, dari Abdullah bin Malik bin Buhaynah berkata iya marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin melewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam birrojulin ya, seorang laki-laki. Jadi Rasul lewat di situ ada laki-laki. Rasul lewat di situ ada laki-laki di depan itu. Jadi banyak lil bukan ma'iyah. Qala ini ada riwayat lain gitu ya. Qala ini riwayat lain. حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بحر بن بن بحر بن أسد قال حدثنا شؤمت قال أخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم Qala sami'tu rajulan minal usdi yaqulu lahu Malik bin Bu'ayna Malik bin Buhayna beliau mengatakan anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan beliau melihat seorang laki-laki Waqat uqimatis salatu sungguh salat sudah dikomatkan. Wahu akbar, Allahu akbar, dan dikomatin. Nah. Kemudian dilaksanakan itu salat. Yusol, ini rakata ini dia salat dua rakaat. Fala man soraka Rasulullah SAW, maka tatkala selesai oleh Rasulullah SAW, Ya berpaling maksudnya selesai la sabihin nasu maka berkumpul mengelilingi ya berkumpul mengelilingi beliau orang-orang jadi orang-orang berkumpul mengelilingi la ya apa berlumuran maksudnya berkumpul mengelilingi rasul orang-orang wa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ya, kepada orang yang melakukan salat itu as subha arba'an as subha arba'an ya as subha arba'an Ini hamzanya dipanjangin pada awalnya boleh juga kosong ya yaitu istifham inkari a istifham inkari Sumahnya nasab ya, Menyemikan domir ya, Domir fi'il takdirnya Atus salis subha Karena memang ada riwayat lain Atus salis subha arba'an ya, Riwayat lain itu ya, Bukan uh, Subha arba'an Tapi Atus salis subha arba'an Ini istifam ingkari Bertanya tapi mengingkari Itu namanya istifam ingkari Apa hasib tum anama abasa Sama itu istifam ingkari As-subha arba'an As-subha arba'an As-subha arba'an As-subha arba'an As ar As ar As ar Apakah kamu sholat subuh empat rakaat. Apakah kamu sholat subuh empat rakaat dua kali Nabi ngomong? Tegas ini yang benar, benar sembahyang. <laughs> Ada subuh sembahyang empat rakaat. Jadi menandakan apa? Nabi suruh supaya sembahyang ikut jamaah. Ketika sholat kita ya, Ada sholat jamaah sudah berlangsung, kita ikut. Bahkan kalau kita lagi sholat sunat, ya kita lagi sholat sunat. Sholat jamaah sudah berjalan. Itu batalin sholat sunatnya, ikut kepada sholat jamaah. Saking apa? Saking kuatnya perintah untuk berjamaah. Ini menandakan pelajaran dalam keseharian kita itu juga begitu. Alaikum bil jamaah. Lazimkan olehmu dengan jamaah. Jangan pisah dari jamaah. Jangan sendiri-sendiri aja. Ikut jamaah. Jamaah kuat. Kalau kita berpisah dari jamaah, ibarat kambing lepas dari gerombolannya. Ya. Akhirnya pak Dimakan macan. Jangan kambing kebo gudeon lepas dari gerombolannya. dimakan macan. Jangan kebo kadang gajah berlepas dari gerombolannya. Ya. dimakan rame-rame macan. Sekoliatkan itu ya apa? Gajah masih diserang juga, macan tuh. Artinya apa di sini? Betapa pentingnya kita buat satu perkumpulan Yang kita nggak boleh berpisah dari perkumpulan itu. Jangan pisah, kita punya perkumpulan, punya mobil. Kumpul. Lihat usaha-usaha apa ya itu biasanya mereka mempunyai perkumpulan dagang itu perkumpulan, perkumpulan perdagangan mereka punya perkumpulan perdagangan perkumpulan bisnis itu yang punya perkumpulan dia akan maju insyaallah tapi yang sendiri-sendiri aja sulit karena ketika dia berkumpul saling merangkul saling bantu ini hikmahnya kita punya pohon, pohon enam pohon, ada perkumpulan aja gitu. <laughs> Kalau pengen maju, ada perkumpulan. Tapi ingat, jangan lupa agama. perkumpulan lupa sembahyang. Jangan. Perkumpulan lupa, lupa ngaji. Jangan sampai begitu. Perkumpulan yang di -ridoi. Jadi ketika dia mempunyai ya, komunitas, itu lebih kuat baik hal yang positif maupun hal yang negatif, ketika dia punya komunitas itu kuat. Ya, kalau yang negatif ya tinggalin, jangan. <laughs> ya, itu bikin kuat kalau dia punya komunitas, punya perkumpulan. Kita punya perkumpulan, jangan lepas perkumpulan kita. Seperti ini kita kumpul. Ya. Nanti ketika udah keluar pun tetap kita punya perkumpulan. Perkumpulan yang baik, ikatan. Ikatan apa? Ikatan apa gitu ya. <laughs> ikatan alumni Pondok Pesantren itu. Kita punya usaha pribadi, silakan. Kita punya kegiatan pribadi, silakan. Kita punya usaha ini ke sana. Kita ngajar ke sana, silakan. Kita ada pergi ke sana, silakan. Tapi perkumpulan inti kita punya. Ini kuat ya? Ini kalau punya perkumpulan kuat, lihat rumah kuat. Kenapa dia berkumpul? Semuanya lihat rumah nih, segi empat umpama besinya saling ikat satu dengan yang lainnya. Kalau ya baru yang satu umpama jatuh ini ditahan nama yang yang sebelah kiri jatuh ditahan nama yang kanan dengan besi mengikat itu. Lantaran apa? Jamaah. Enggak langsung jatuh dia membel. Bisa ditopang nanti. Itu pentingnya kita berjamaah. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Nazimkan olehmu dengan jamaah. Jangan pisahin diri. Sama kita belajar nih, mau tolaan nih kitab. Kita sendiri aja nggak bisa. Kalau gak, jadi harus bagaimana? Tanya sama kawan, sama sahabat kita. Tanya. Tanya. Ini dengan berkumpul banyak manfaat. Tumbuk tumbuk padi. Tumbuk padi. Kalau satu-satu ya lama bikinnya. Padi satu-satu kupas ini, oh kapan selesainya? Nah, ketika ditumbuk rame-rame, ada yang kelupas dengan tumbukannya, ada yang terkelupas dengan ya butiran-butiran padi yang lainnya. Karena terbentur dengan padi itu, maka dia akan kelupas. Kita ngaji pun begitu, ya. Lagi ngaji sama guru nggak bisa. Ketika amar ami masyarakat baru kebuka, oh gitu. Orang udah ganggun begitu sama. Sendiri aja kurang kebuka. Ketika sama teman, apa aja? Punya komunitas, punya perkumpulan, itu akan lebih membuat, lebih membantu. Tukang ikan umpama ikannya mati mulu, sendiri bisa nggak? Gak bisa ketika beramai-ramai tanya sama temennya gue ikan gue mati mulu gimana nih oh ente gimana caranya begitu ya pantas mati mulu pohonannya mati mulu sendiri aja bingung tanya kemana ya bisa juga sih sekarang ada internet gitu ya tapi kan kurang ketika sama temen lebih banyak ini pantas Nabi mengatakan assalamualaikum bil jamaah lazimkan olehmu dengan berjamaah penting kita berjamaah makanya saking kuatnya kita diperintahkan untuk berjamaah di satu jamaah diyakini di situ ada wali min aulia yang istiqomah di situ jadi oleh karenanya jangan kita lepas dari jamaah kumpulan kita jangan lepas Silakan kita punya usaha pribadi, urusan pribadi ke sana ke dagang, ngajar atau apa, tapi kita punya perkumpulan. Yang enggak lepas. Yang kita juga punya loyalitas kepada perkumpulan kita itu. Tabau gundarun wa Mu'azun an Syu'bata an malikin wa qala isaqa an an bin Is'aq an Sa'din an Habsin an Abdullah bin Buhaynah wa qala Hammadun akhbarana Sa'dun an Habsin an malikin ya. Jadi ini ditabahkan artinya ada jarul lain dikuatkan oleh jarul lain dari Gundar dan Muaz wallahu a'lam bissawab